Informasi lain, saudara, tim dokter forensik menyatakan hasil otopsi terhadap jenazah siswa baru Bintara yang meninggal dunia di SPN Polda Lampung bukan karena tindak kekerasan. Menyikapi hal tersebut, pihak keluarga kecewa dan akan menempuh jalur hukum dan melaporkannya ke Mabespori. Dua pekan pasca meninggalnya Edvan Pratama saat menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Lampung, tim dokter forensik RS Adam Malik Medan menyatakan kematian diakibatkan penyakit jantung. Jadi bukan karena tindak kekerasan seperti dugaan keluarga. Menyikapi hal tersebut, pihak keluarga kecewa dan akan menempuh jalur hukum serta melaporkan hal ini ke Mabes Polri. Sebelumnya, gelar perkara diikuti Polda Lampung, Kompolnas, ID, serta Ombudsman bersama pihak keluarga. Dari hasil otopsi, luka di tubuh Edvan akibat terjatuh. Dari pemeriksaan otopsi, kami temukan jantungnya membesar. Dan karena kami curiga itu membesar karena apa, kami lakukan pemeriksaan patologi anatomi, makanya permintaan visumnya itu tidak langsung pada saat itu dikeluarkan. Kita menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Nah, setelah itu keluar hasilnya bahwa ditemukan iskemi. Sehingga kami menyimpulkan penyebab kematian almarhum adalah karena penyakit jantung yang dideritanya. Keluarga almarhum tidak puas dengan hasil otopsi ini. Mereka akan mengadu ke Mabes Polri hingga Presiden terkait dugaan kejanggalan kematian saat menjalani pendidikan di SPN Polda Lampung. Dari hasil gelar perkara hari ini kita tidak puas. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tanya tidak memberikan jawaban. Menurut yang disampaikan dari rumah sakit itu, kalau dikatakan jantung kita tidak percaya. Kenapa? Kenapa bisa dia lulus ketika di kesehatan? Sedangkan jasmaninya aja 81, sekian ketika dites. Artinya dia melakukan lari yang begitu luar biasa, tetapi tidak ada penyakit jantung. Ya. Kalau dibilang itu mungkin kelelahan, bisa jadi dibuat lelah ada ini supaya mati. Sebelumnya, polisi telah membentuk tim khusus guna mengusut kasus meninggalnya siswa SPN Polda Lampung, Edvan Pratama. 30 orang saksi diperiksa terkait kasus ini. Saksi yang dihadirkan adalah pihak yang melihat dan berada di lokasi kejadian saat korban terjatuh. Di antaranya rekan korban, pengasuh, dan petugas klinik SPN Lampung. Keluarga korban sudah melaporkan Brigadir I ke Polda Lampung. Keluarga menduga Brigadir I yang merupakan kakak pembina di SPN telah melakukan penganiayaan hingga korban meninggal. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam langsung dari Polda Lampung. Roma, hingga saat ini gelar perkara terkait dengan tersangka yang telah ditetapkan. Apakah ada tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini? Ya, selamat siang Junul dan juga saudara. Bahwasanya pasca pengumuman hasil otopsi atas meninggalnya almarhum Advan Pratama, dia disebabkan oleh penyakit jantung begitu. Hingga sampai saat ini pihak Polda Lampung terus melakukan penyelidikan dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 58 orang. Ya, ini terdiri dari teman korban sendiri dan juga pengasuh serta terlapor Brigadir I, di mana merupakan pelatih dari korban sendiri. Sampai saat ini memang hasil otopsi telah diumumkan dari pihak Polda Lampung ke pihak keluarga. Bahwasanya hasil otopsi tersebut menyatakan bahwasanya almarhum Edvan Pratama ini meninggal dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Begitu, Juno. Ya, dari hasil otopsi dinyatakan bahwa Edvan Pratama ini meninggal karena penyakit jantung. Dan apakah sebelumnya ada riwayat terkait dengan penyakit yang diidap oleh dari Edvan Pratama ini mengenai jantung? Ya, Juno dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwasanya memang penyakit yang diderita oleh almarhum, yakni penyakit jantung ini memang sulit untuk dideteksi begitu saat almarhum melakukan tes seleksi Polri begitu. Dan juga memang bahwasanya jantung ini bisa disebabkan oleh tekanan fisik yang terkuras dan juga usai melakukan pekerjaan fisik begitu, di pembinaan fisik begitu di SPN. Hal ini juga bisa menyebabkan penyakit jantung menyebabnya meninggal dunia almarhum. Kino.
Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Roma Afria Idam dari Mapolda Lampung.